Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat dan nikmat-Nya hingga pada kesempatan iki kula sampeyan sedaya saged rawuh dateng pernikahane sederek Saiful Bahri kalian saudari Kusyanti. Muga-muga pernikahan ingkang badhe dibangun, pernikahan ingkang mulia, pernikahan ingkang bakta maslahat, pernikahan ingkang menyempurnakan kehidupan, pernikahan yang memberikan kemaslahatan bukan hanya kepada suami istri tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para tokoh masyarakat, para kiai, para tamu undangan, kedua calon mempelai yang dimuliakan Allah. Betapa pernikahan adalah sebuah peristiwa agung yang senantiasa terjadi di muka bumi ini. Dengan pernikahan maka terbentuklah sebuah keluarga. Dari keluarga-keluarga terbentuklah sebuah masyarakat. Dari masyarakat terbentuklah sebuah bangsa. Bangsa yang baik tentu tidaklah tiba-tiba terwujud kecuali berawal dari masyarakat yang baik. Masyarakat yang baik tidaklah tiba-tiba tercapai kecuali lahir dari keluarga-keluarga yang baik. Di tengah-tengah kita akan disahkan, akan diakadkan, akan dilangsungkan akad nikah pernikahan saudara Saiful Bahri dengan Kusyanti. Semoga keberkahan, kemuliaan dan keagungan pernikahan dapat terwujud sehingga terbentuklah keluarga yang baik dan akan lahirlah masyarakat yang baik dan akan lahir buat sebuah bangsa yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum itu izinkan saya untuk mencocokkan, menanyakan kepada kedua calon mempelai betapa pernikahan bukan sekedar menyangkut kedua insan yang hendak menjadi suami dan istri, tetapi ada budaya yang masing-masing membawa dari kedua calon mempelai. Selain itu, bahwa pernikahan juga menyangkut aspek agama, kita selaku umat Islam tentu senantiasa mengikuti aturan-aturan syariat Islam, bahwa Islam mengatur tentang pernikahan, Islam mengatur tentang syarat dan rukun yang tentu harus kita taati. Selain itu yang ketiga adalah kita selaku warga negara yang punya kewajiban taat dan patuh kepada peraturan perundangan. Oleh karenanya kewajiban saya untuk mencatat pernikahan ini, maka tentu tidak ada hal yang dilanggar tentunya secara adat, secara agama, dan tentu secara hukum positif. Baik, sebelum itu saya ingin menanyakan, Anda namanya Saiful Bahri, mau nikah sama siapa, Mas? Mau nikah sama siapa? Kusyanti. Kusyanti, mau ngasih Mas kawinnya apa? Mas berapa? Pakainya P ya, bukan F ya. Iya, Saiful Bahri ya. Tanggal lahirnya 7 bulan Juli tahun 97. Belum pernah menikah. Putranya Bapak Dimyati. Pendidikan sampai apa, Mas? SMK. Nanti setelah menikah pada sibuk talik ya. Seperti saya, Saiful Bahri, ada putranya Bapak Dimyati, Ibu Tergeni ya, almarhumah. Kemudian sama tang orang tuanya. Dan selanjutnya adalah Kusyanti. Tanggal lahirnya 30 bulan November tahun 97 ya. Sekolahnya sampai apa? SMK. Ya, belum pernah menikah. Mau dinikahi sama siapa? Sama Saiful Bahri ya. Alhamdulillah, Kusyanti adalah putranya Bapak Saprudin ya, Ibu Sureni. Nanti tanda tangani lembar persetujuan mempelai dan tentang orang tuanya Pak Saprudin. Pernah menikah dengan Ibu Sureni dan punya anak-anak bernama Kusyanti.
Walinya adalah Bapak Saprudin. Pak Saprudin laras niki putri Bapak. Ibadah nikah kalian sinten, Pak? Saiful Bahri. Alhamdulillah, salam mantu Bapak. Betapa Kusyanti dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Saat ini sudah beranjak dewasa hendak menikah, tentu adalah sebuah amanah besar akan diserahkan dari seorang bapak, Pak Saprudin, kepada saudara Saiful Bahri. Saiful Bahri kiranya dapat melanjutkan kasih sayangnya yang dulu pernah diterima dari kedua orang tuanya. Amanah besar ini hendaklah diterima ya dengan hati yang besar, tentu juga dengan akhlakul karimah. Itu saja dari saya. Selanjutnya ditandatangani kedua belah pihak, para saksi, dua calon mempelai dan juga wali. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in syai'un lillahi lahum al-fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-Rahmanir Rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر نفسه
ولا يضر الله شيئا صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم الله ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق أقول قولي هذا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Mama, punten, kula nyuwun diwaleni. Kula suka nikah lan kawin kalian tiang jaler ingkang nami Kang Saiful Bahri kalawan disukani mas kawin rupi emas 2,5 grams dibayar kontan sareng sugunakan perjanjian nikah ingkang wonten sekawan perkawis Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ridwan, punten, kula ngersados lan wakil dateng panjenengan nikahaken lan kawinaken putri kula ingkang nami Kusyanti kalian tiang jaler ingkang nami Saiful Bahri kalawan
disukani mas kawin berupi emas 2,5 gram dibayar kontan, sareng suwunaken perjanjian nikah ingkang wonten sekawan perkawis Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Saiful Bahri, pada hari ini, tepatnya pada pagi hari ini, Anda hendak mengakhiri masa lajang Anda menikahi seorang perempuan bernama Kusyanti. Betapa ini adalah bagian daripada sejarah hidup Anda yang nanti akan merubah statusnya dari seorang jejaka menjadi seorang suami, ya, yang kelak tentu akan menjadi seorang ayah. Oleh karena itu, bahwa pernikahan bukan sekedar disaksikan oleh kita tentunya, adalah disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala mengamininya. Dan oleh karenanya, tentu sambil bermunajat kepada Allah, hari ini Anda disaksikan oleh sekian banyak pasang mata ingin memberikan doa kepada Anda. Semoga Anda bisa melalui dinamika kehidupan rumah tangga dengan sukses, dengan penuh harapan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga diberikan kemudahan dan kemuliaan. Di antara rukun nikah adalah Anda selaku calon pengantin laki-laki, Saudara Kursyanti calon istri Anda, walinya tadi Bapak Safrudin yang telah mewakilkan kepada saya, para saksi yang telah membubuhkan tanda tangannya secara administratif 2 orang, kemudian yang belum adalah ijab kabul. Pakai bahasa apa ijab kabulnya? Bahasa Indonesia. Dicoba apa langsung? Coba dulu ya. Coba tunai. Tunai. Jangan itu tunai dijawab, saya terima ya. Coba tunai. Saya terima nikahnya Kusyanti binti Bapak Safrudin dengan mas kawin dan sepakat telah dibayar tunai dengan mas kawin apa tadi? Saya serahkan 2,5 gram emas dibayar tunai ya, gitu ya. Dengan mas kawin tersebut tadi aja ya. Coba lagi, ulangi lagi. Saudara Saiful Bahri, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan seorang perempuan bernama Kusyanti dengan mas kawin 2,5 gram dan perangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Kusyanti binti Bapak Safrudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya akhina Saiful Bahri, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Saudara Saiful Bahri, saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan seorang perempuan yang bernama Kusyanti binti Bapak Safrudin, Pak Safrudin walinya yang telah mewakilkan kepada saya dengan mas kawin berupa perhiasan emas seberat 2,5 gram dan seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya Kusyanti binti Bapak Safrudin dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallahu fiik. Ikuti saya baca 3 tali mesti dipegang. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah ini, saya Saiful Bahri berjanji akan mempergauli istri saya Kusyanti dengan baik, muasaroh bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya menepati perjanjian sigo taklik sebagaimana yang tertuang pada kutipan akta nikah yang jumlahnya ada 4 perkara.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala angkuli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'ammahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka an tab'athana fi hadzal yawmi ila kulli khair wa na'udzubika an tajtariha fihi su'an nas'aluka khair hadzal yawma wa khair ma fi. Allahumma taqabbal wala'imana wa yassir biha umuruna wa 'azzim ujuruna wa hassin akhlaquna wa wassi' biha arzaquna wa wassi' biha arzaquna. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir umurana umuruddini wa dunya wal akhirah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Aliin wa Fatimatuz Zahra. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Tuntas sudahlah kebersamaan kita. Atas nama pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kekurangan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hadirin undangan dimohon untuk masuk ke ruang konsumsi. Silakan Bapak Ibu yang masih berada di luar untuk segera menikmati hidangan ala kadarnya. Dan seluruh panitia diharapkan untuk mengontrol baik kendaraan maupun hidangan dan minuman. Terima kasih.